Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Morning sir. I'm fine. How about you? Alhamdulillah, I'm well too. Thank you. Oke, before we start our lesson today, let's pray with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let me check the attendance list first ya. Musyafa Syamil. Oke, okay. Arini Salsabila. Oke, okay, great. Oke, okay, gimana nih? Semangat ya untuk belajar hari ini? Insyaallah. Oke, okay, great. Nah, sekarang Pak Guru punya gambar nih. Sekarang kalian coba like look at the picture. Coba kalian. Menurut kalian itu gambar apa sih? Mading. Oke, okay, betul mading. Saya akan tanya lagi. Kepada Mbak Arini, coba di dalam mading itu biasanya ada apa aja sih? Ada pengumuman, ada puisi. Oke, okay, great, ada pengumuman, ada puisi. Nah, dia ada pengumuman, ada puisi. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi nih kepada Mbak Syahda. Pengumuman itu bahasa Inggrisnya apa? Announcement. Oke, okay, great, give applause. Oke, okay, announcement ya. So, today we are going to learn about announcement text. Announcement text, teman-teman. So, apa sih announcement text itu? Announcement text is statement, address to public to information about something that happened or going to happen. Jadi announcement text adalah sebuah pernyataan ya untuk menginformasikan sesuatu kepada publik, kepada semua orang tentang kejadian atau acara yang akan berlangsung atau yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung gitu ya. Nah, in writing an announcement, we must include this. Ada generic structure dari text announcement. Yang pertama ada head, kedua ada body of content, lalu ada closing and writer. Head itu bagian apa sih? Head merupakan sebuah title or type of event yang akan diumumkan di dalam pengumuman, di dalam announcement text. Biasanya ada paling atas announcement text atau attention dan sebagainya seperti itu. Dan bagian body of content ini mencakup tentang date, time, ada tanggal dan waktu, tempat dilaksanakannya announcement tersebut atau kegiatan tersebut, dan who to contact, kepada siapa kita ini akan menghubungi tentang informasi lebih lanjut tentang kegiatan tersebut atau dari isi announcement tersebut. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang language feature ya, dari announcement text. So, in writing an announcement, kita itu menggunakan simple present tense dan using simple future tense. Simple present tense ini contohnya ada di situ. Ada the festival begins at 8 in every district in Jakarta. Nah, simple present tense ini biasa ditandai dengan verb 1. Oke, okay, verb 1 di sana kan ditandai dengan begins, begitu ya. Lalu dalam using simple future tense, kita Pak Guru ini menggunakan contoh, there will be a holiday camp next month. Jadi simple future tense ini ditandai dengan will be, karena will be begitu ya. Oke, okay, bagaimana sudah paham belum? Dari text announcement, dari definisinya, lalu generic structure-nya dan language feature-nya, gimana sudah paham belum anak-anak? Paham ya? Oke, okay, great. Sekarang Pak Guru punya text announcement nih. Coba kalian baca dulu sebentar. Oke, okay, announcement. Pak Guru mau tanya nih, tadi kan kita sudah belajar tentang generic structure-nya. Yang pertama ada head. Menurut kalian head itu bagian mana sih? Yang bagian mana? Announcement. Oke, okay, great. Announcement yang paling atas. Head, bagian announcement. Lalu yang kedua tadi ada apa? Body of content. Body of content tadi apa aja sih isinya? Ada date, ada time, place-nya. Lalu di sini bagian mana sih? Oke, okay, great. Bagian ini ya, body of content.
Lalu yang ketiga ini dia apa? Ada apa? Closing. Ada closing. Closing di sini merupakan isinya ada sebuah pernyataan untuk lebih menjelaskan kembali sebuah announcement tersebut atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Di sana ditandai dengan due the importance of the meeting, please be punctual. Bring your ideas, bring your suggestion to make our students successful in this examination. Lalu yang terakhir tadi ada apa terakhir? Writer itu apa sih? Bahasa Indonesia apa sih? Penulis. Oke, okay, great. Di sini tanda itu dari mana? Di announcement. Oke, okay, great. Paling bawah ya. Ada writer, the head of National Examination Committee. Sekarang Pak Guru mau tes lagi nih untuk kalian. Announcement ya. Dari teks announcement tadi. Coba kalian cari nih dari penggunaan simple present tense dan penggunaan dari simple future tense. Coba Mbak Arina, simple present tense itu yang bagian mana? Simple present tense berarti verb 1. Oke, great. Di sini tadi dengan bring your ideas, bring your suggestion to make our students successful in this examination. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya ke Mbak Syafadila. Dari penggunaan simple future tense dari teks yang tadi nih, coba analisis dari mana, di mana? Dari kata will be. Oke, okay, great. Di dalam paling itu ya, di dalam apa namanya body of content itu di situ paling atas ada a one day meeting will be held this week. Tandanya ada will be ya dari simple future tense. Gimana nih anak-anak? Sudah paham belum? Tentang penerapan dari generic structure dari announcement text dan dari language feature dari announcement text. Gimana? Sudah paham? Oke, okay, great. Oke, okay. Now I have a task for you. Jadi Pak Guru mau buat kalian kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Nah, Pak Guru mau kalian baca dulu nih, dianalisis dulu nih announcement yang Pak Guru punya. Di analisis dari tadi ya, generic structure-nya ada date, time, place, writer dan sebagainya, dan language feature-nya kalau boleh nggak apa-apa, kalau mau bisa, tapi kalau Pak Guru mintanya kalian cuma cukup informasinya aja dari generic structure-nya ya, dari writer atau isi dari announcement tersebut, tujuannya untuk apa, kepada siapa dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, okay, kalian baca 5 menit deh, cukup nggak 5 menit? Cukup? Oke, okay. 5 minutes now. Oke, okay, the time is up. Nah, tadi kan sudah ini ya, sudah didiskusikan sama apa namanya kelompok masing-masing nih. Nah, sekarang Pak Guru minta kelompok untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi dari analisis announcement tersebut. Ayo coba perwakilan siapa? Oh, Mbak Arini perwakilan. Oke, okay. Oke, okay, ayo lanjut. Sekarang Pak Bari ini tanya dulu saya, Pak Guru tanya dulu. Ini announcement tentang apa sih dari kelompok 1? Announcement-nya tentang memperingati Educational Day, sekolah mengadakan book bazaar. Oke, okay, great. Book bazaar. Ini book bazaar bukan? Atau yang ini book bazaar? Yang mana? Kelompok 1? Book bazaar yang mana? Yang sini? Yang ini? Oke, okay, great. Gambar book bazaar adalah yang gambar yang ini ya. Coba kelompok 1. Diterangkan kembali dari informasi-informasi yang ada di announcement tersebut. Okay. Coba medepnya ke sana, Mbak. Ya. Di sini ada book bazaar. Untuk place-nya itu ada di school, kemudian date or time itu ada pada tanggal 6 Desember 2017 at 11 a.m. and the writer is Calvin, the OSIS chairperson. Oke, okay, great. Give a plus of good one. Oke, okay, begitu lagi. Oke. Okay. Udah paham ya dari penggunaan teks announcement ini? Oke, okay, dari hari ini kita sudah belajar tentang announcement text. Dari definisi tadi ada statement address adalah pernyataan yang ditujukan kepada publik untuk menginformasikan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Lalu ada jenis saja, ada head, ada writer, ada date or time, dan writer, dan sebagainya. Lalu ada language feature-nya, kita menggunakan using simple present tense dan simple future. Thanks. Okay, great. Okay, because the time is almost over. I think enough for today. See you next week.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay, before we are going to the lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let me to checking attendance first. Okay, anyone absent today? No one, please. Okay, good. Berarti berangkat semuanya ya. Okay. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita habis belajar tentang greeting. Nah, kalau sekarang, we are going to study about telling day, date, and month. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih menyatakan hari, tanggal, dan bulan. Okay, look at my PowerPoint. Nah, di situ ada nama-nama hari ya. Nama-nama hari ada berapa ya? How many? 7. Iya benar, 7. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal nama-nama hari, Bu Guru ada lagu nih. Jadi, kalian sambil lihat PowerPoint, tapi sambil mengikuti Bu Guru menyanyi, okay? Let's sing together. Sebentar. Nadanya itu ya, pakai nada yang naik-naik ke puncak gunung. Okay. Pasti kalian udah tahu kan nadanya? Okay, let's sing together. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kesini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saturday, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Okay, give applause. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk menyatakan hari? Nah, lihat ke sini ya, pay attention to my PowerPoint. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. Nah, bagaimana sih? Contohnya tuh seperti ini. Today is Sunday. Ini language feature-nya adalah simple present. Yang mana contohnya ada today is Sunday adalah yang artinya hari ini adalah Minggu. Kemudian language feature yang kedua ada yesterday atau penggunaan kata lampau yang contohnya
Yesterday was Saturday. Nah, diingat ya, to be-nya menggunakan was, karena legis fiternya menggunakan simple past. Ya. Jadi, yesterday was Saturday, yang artinya kemarin adalah hari Sabtu. Kemudian ada language feature yang ketiga, yakni tomorrow atau menyatakan hari esok. Itu ada contohnya, tomorrow will be Monday. Nah, perlu kalian perhatikan ya, menggunakan will be. Karena language feature-nya adalah simple future. Iya, simple future. Yang artinya tomorrow will be Monday. Esok, besok adalah hari Senin. Kemudian ada the next day of tomorrow will be Tuesday. Nah, kemudian setelah mengetahui nama-nama hari, telling the day, kita ada telling the months. Nah, how many months in a year? 12. Yes, benar, 12. 12. Coba lihat di sini. Ada Januari, Februari sampai Desember. Nah, perlu kalian ketahui ya. Perlu kalian ingat bulan yang pertama adalah bulan Januari. Kemudian bulan yang terakhir ada bulan Desember. Nah, ya, di sini terlihat ya nama-namanya mirip seperti pengucapan di bahasa Indonesia. Namun, dalam bahasa Inggris kita tentu saja mengucapkannya dengan lafal yang berbeda. Oke, repeat after me ya. Ikutin Bu Guru, gimana sih cara bacanya dalam bahasa Inggris? Repeat after me. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Okay, good. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menyatakan atau menyatakan bulan? Gimana sih ya ngomongnya? Ini buku ada contoh ya. For example, this month is July. Bulan ini adalah Juli. The previous month of July is June. Bulan sebelum Juli adalah Juni. The next month of July is August. Bulan selanjutnya setelah Juli adalah Agustus. Nah, seperti itu ya, seperti yang ada di layar tersebut. Okay, next. Setelah telling the months and days, kita ada telling the date, yaitu menyatakan tanggal. Nah, di sini itu sebelum kita mempelajari tentang telling the date, kalian di pertemuan sebelumnya kalian udah belajar ya number ada berapa ya, how many types or of number ada dua ya, there are two types. There are cardinal number and ordinal number. Cardinal number itu number yang menyatakan jumlah ya. Kalau cardinal number untuk menyatakan tingkatan atau posisi ya. Contohnya apa ya? First, second, and third. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Okay. Gimana sih caranya menuliskan tanggal ya? How to write a date? Nah, look at this PowerPoint. Jadi begini teman-teman. Jadi begini nih. Ada rumusnya ya, anak-anak. Pertama itu kita menulis month atau bulannya, kemudian days by using ordinal number and year. For example, September, the 1st, 2021. Seperti ini ya. Pertamanya month dulu, month-nya apa? September.
September. Kemudian tanggalnya, days by using ordinal number. Date-nya, jangan lupa ya, kalau tanggal 1 itu ST, first, karena first tulisannya kayak gini. Kalau second, sininya ND. Kalau third, sininya RD. Kalau fourth itu TH. Nah, gimana ini cara bacanya ya? Tulisannya sih kayak gini, tapi cara bacanya... Oke, karena time is over. Thank you very much for your attention. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm fine. Oke, sebelumnya kami semua tanya nih di sini ya. Di sini ada yang pernah datang ke pesta ulang tahun belum? Sudah. Kalau datang ke pesta ulang tahun, kalian bawa apa? Kado. Dikasih kartu ucapan nggak? Enggak, teman yang kurang baik. Ya, lebih baik kalau misal kita datang ke tempat orang dalam momen-momen tertentu, kita itu memberikan sebuah kartu ucapan. Nah, di sini kita akan belajar tentang greeting card atau kartu ucapan. Oke, apa sih greeting card itu? Jadi, greeting card sendiri adalah sebuah kartu atau teks yang berisi tentang yang berisi ekspresi yang diberikan dalam momen-momen tertentu atau situasi tertentu. Seperti halnya ketika kita sedang datang ke wisuda teman, ulang tahun teman, atau ketika kita datang ke rumah teman yang sedang berduka. Oke. Okay. Kemudian tujuan dari greeting card sendiri seperti halnya tadi definisi untuk memberikan selamat, doa ataupun simpati kepada seseorang. Generic structure of greeting card. Nah, untuk greeting card tersendiri itu ada tiga, yaitu receiver atau pengirim, receiver atau penerima, body atau isi, dan sender atau pengirim. Nah, untuk body tersendiri biasanya berisi tentang doa dan ucapan selamat. Ya, di sini bisa kita lihat ada kata hope atau harapan. Ya, karena di sini body ada yang di tengah itu berisi tentang harapan. Sedangkan ada yang tahu di sini untuk receiver yang mana? Receivernya siapa? Little sister. Dan untuk sendernya? Henny, kakaknya ya. Nah, nih, ibu juga ada. Nah, lagi buat biar kalian lebih paham ya. Satu greeting card. Nah, pertanyaan pertama, who receives the card? Ada siapa di sini? Rijal. Ya, Rijal benar. Kemudian pertanyaan kedua, what is the card about? Jadi di sini adalah untuk Wisnu memberikan selamat kepada Rijal karena Rijal itu mendapatkan nilai terbaik ya di kelas. Dan pertanyaan terakhir itu siapa sih pengirimnya? Wisnu. Ya, benar. Kemudian untuk kind of greeting card atau jenis-jenis dari greeting card sendiri, sebenarnya greeting card itu ada banyak jenisnya ya. Di sini ada 6.
goodwill card, birthday card, thank you card, condolence card, congratulation card, dan holiday card. Namun karena kita masih di kelas 8, jadi kita akan mempelajari 3, yaitu goodwill card, condolence card, congratulation card. Nah, di sini ada yang tahu artinya dari goodwill card? Ya, untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Nah, kemudian untuk condolence card, ada yang tahu? Ya, bela sungkawa, biasa diberikan kepada orang yang sedang berduka ya. Kemudian untuk congratulation card, itu artinya apa? Ucapan selamat. Oke. Nah, di sini ada contoh dari congratulation card. Nah, jadi congratulation card itu biasa diberikan untuk mendapat sebuah diberikan kepada orang yang telah mendapatkan sebuah pencapaian tertentu. Misal naik pangkat ya, habis nah kemudian untuk memenangkan kompetisi setelah ikut lomba dan teman kita tuh ada yang menang. Kemudian untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nah, besok kita kalau udah selesai kuliah, kita akan bekerja ya. Nah, kita bisa memberikan kartu ucapan kepada teman-teman kita yang baru mendapatkan pekerjaan. Kemudian untuk sudah menyelesaikan ujian lah, kita kan pasti ada ujian semester, mid semester. Nah, bisa memberikan sebuah reward kepada teman kita supaya lebih semangat dengan memberikan greeting card. Dan yang terakhir graduation, kita besok kalau sudah wisuda dan bisa memberikan juga greeting card kepada teman-temannya. Dan jangan cuma greeting card ya, bisa ditambahin paket atau kado. Oke. Nah, condolence card. Nah, di sini ada contoh dari condolence card. Nah, biasa diberikan ketika ada bela sungkawa karena ditinggalkan oleh seseorang. Di sini sebagai contoh, ciri-ciri condolence card itu ada kata-kata condolence ya di situ. Nah, kemudian yang kedua ada harapan atau doa. Di sini ada yang di tengah, sedangkan yang terakhir ada sender atau pengirim. Nah, di sini ada contoh goodwill card yang diberikan kepada orang sakit. Nah, untuk strukturnya itu hampir sama, hanya saja ditandai dengan kata-kata goodwill sound. Ya. Yeah. Nah, ini ibu mau bertanya kepada kalian yang bisa menebak ya. Nanti ada reward di belakang. Ya. Yeah. Ini yang pertama, udah lanjut ke pencet. Yang kedua ini tentang goodwill card, greeting card yang untuk apa? Kate Wilson. Ya, yang ya sepuluh. Terus yang ketiga tentang ya atau yes, benar. Oke. Nah, ini ibu ada contoh atau contoh soal tentang greeting card. Nah, ada yang bisa menjawab ini ditandai dengan kata intention ya. Ya, Mbak Karisma, monggo. Iya. Yang B. Kenapa yang B? Karena ada kata congratulation. Yes, congratulation, dan di sini kan ada sukses juga ya. Nih. Itu bisa karena ini jenis congratulation greeting card. Ya. Yeah. Dan untuk soal kedua, nanti ada reward juga di belakang, monggo. Ya, selain apakah ada yang mau? Ya, Mbak Karisma lagi. Oke. Double reward ya. Yang A, kenapa yang A? Karena ada kata speedy recovery. Itu artinya mendoakan kesembuhan. Ya, mendoakan kesembuhan kan enggak mungkin yang B ya, karena yang B itu tentang birthday party. Birthday party itu termasuk jenis birthday card atau yes. Kemudian yang C, kenapa enggak yang C, Mbak? Karena yang enggak cocok sama kartunya, Bu. Yang sakit sepedanya ya, Mbak, bukan orangnya. Nah, kenapa enggak yang D? Itu broken heart, Bu, sakit patah hati. Iya, bukan sakit fisik ya. Bisa bisa sembuh dengan sendirinya nanti. Ya. Oke, dan dari semua
Contoh yang Ibu berikan, kita mendapatkan beberapa vocabulary atau kosa kata. Ya, repeat after me ya, untuk mengucapkan kosa kata tersebut. Yang pertama, wish or hope, yang berarti berharap. Coba ulangi. Wish or hope, berharap. Win, menang. Win, menang. Better, lebih baik. Better, lebih baik. Congratulations, selamat. Congratulations, selamat. Recovery, pulih. Recovery, pulih. Achievement, prestasi. Achievement, prestasi. Proud, bangga. Proud, bangga. Oke, dan dari dengan bantuan-bantuan dari vocabulary ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu greeting card yang akan diberikan kepada teman kalian ketika nanti setelah ujian semester ya, karena ini sudah mendekati ujian semester, dan nanti dikumpulkan kepada Ibu, nanti Ibu yang akan memberikan ke teman-teman kalian, dan itu akan menjadi nilai dari akhir semester kalian. Oke, mungkin sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ini. Ini kan? Terus? Ini di mana, Bu? Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, fine. How are you? Alhamdulillah, I'm great. Okay, before we start the class, let us open our class by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, let me check the attendance first. Putri Karismatu Rashidah. Hadir. Haidar. Hadir, Bu. Okay, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah, okay. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang expression of congratulation, hopes and wish ya. Jadi ungkapan selamat, harapan dan doa ya. Nah, sebelum itu mari kita lihat video ini terlebih dahulu ya.
Okay guys, do you get the point? Dapat nih. Belum, okay. Jika belum, mari kita bahas bersama-sama dulu ya. Yang pertama tadi di dalam video ada, yang pertama ada congratulation, expression of congratulation. Jadi ini adalah ucapan selamat kepada seseorang atas prestasi atau kebahagiaan, kebahagiaan-kebahagiaan yang lain ya. Contoh ekspresinya apa tadi? Apa aja? Congratulations. Congratulation. Terus? Congrats. Terus? Oke, okay. Nah biasanya responnya itu biasanya bagaimana ya responnya? Terima kasih begitu ya, in English? Thank you. Oke, okay. Kemudian yang kedua tadi ada expression of hopes ya. Jadi ungkapan tentang harapan, harapan-harapan kita yang kita inginkan. Atau harapan kita yang inginkan kepada orang lain begitu. Nah, untuk expression-nya tadi di dalam video ada apa aja? I hope. Terus? Iya. Kemudian? Let's hope for the best. Okay. Kemudian yang ketiga itu ada expression of wish ya, yaitu ucapan doa. Jadi doa-doa yang kita panjatkan, kemudian atau kita mendoakan orang lain ya. Nah, contoh expression-nya apa saja? I wish. Ya, kemudian? I wish you're on the best. Kemudian? Ada lagi? My God bless you. Okay, that's right. Nah, di sini ibu punya soal ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ibu minta Mbak Karisma membacakan soal ini. Oke, okay, baik. Nah, kira-kira jawaban dari soal ini apa ya? Jawaban dari soal ini? C. Ya, benar. Congratulations, Siti ya. Oke. Okay. Kemudian di sini juga ibu punya gambar. Kita bahas bersama. Di sini ada anak ya, memakai topi ya. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan. What kind of party is it? Nah, ini sedang apa sih ya? Birthday. Iya, happy birthday, betul. Kemudian yang kedua, what expression does the woman who cleans her first make? Anak kecil ini mengekspresikan apa? Jadi dia mengepalkan tangan seperti ini. Ungkapan apa? I hope. Oh iya, betul sekali. That's right, Mas Haidar. Oke. Okay. Nah, di sini ibu punya tugas buat kalian. Nah, seperti yang sudah ibu contohkan tadi, di sini ada ya sebuah gambar. Di bawahnya juga ada pertanyaannya. Nah, nanti kalian isi di belakangnya di sini. Kalian isi di belakangnya dan tuliskan nama dan nomor absen kalian ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Kemudian tugas yang keduanya itu, yaitu kalian choose the best answer by crossing the letter A, B, C, or D. Jadi nanti kalian silang jawaban yang benar ya, A, B, C ini, number 1 sampai number 10. Nah, ibu beri waktu kalian 15 menit, cukup? Oke. Oke, okay. Kalian kerjakan dulu ya. Oke, okay, the time is up ya.
Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan ya. Nah, pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang expression of congratulation, hope, and wish. Nah, untuk tugasnya nanti kalian buat dialog ya. Itu mencakup ada ucapan selamat, harapan, dan doa. Nah, itu secara berpasangan. Nah, nanti kalian bebas ya dengan siapa saja memilihnya. Oke, Ibu cukupkan. Mari kita tutup kelas pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm well. Alhamdulillah, I'm good. Okay, let's open our lesson today for Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now let's check your attendance please, ya. Yeah. No absent today. No one. Okay, alhamdulillah. No one ya. Okay, hari ini kita akan mempelajari materi tentang asking and giving information about presents. Kita akan mempelajari tentang meminta dan memberi informasi tentang keberadaan. Okay, langsung ya. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar dan sebuah teks. Nah, dari gambar ini kira-kira kalian tahu nggak ini? Kira-kira menurut kalian itu ini gambar apa? Kelas siswa yang ya, betul. Ada berapa siswa ya? 6. Oke, betul. Nah, terus di bawahnya ada sebuah teks ya. Nah, dan yang Ibu tebali itu adalah there are dan there is. Nah, kira-kira ada yang tahu apa arti there are dan there is? Apa? Kira-kira artinya apa? Ada. Oke, ada. Jadi there are dan there is itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah ada. Nah, jadi materi kita hari ini akan lebih terfokus untuk mempelajari tentang there is, there are, dan yang lainnya. Oke. Nah, kira-kira apa perbedaan dari there is dan there are? Nah, jadi kalau there is itu biasanya pasangannya dengan a singular noun atau a countable noun ya. Atau kata tunggal, kalau enggak yang tidak bisa dihitung ya. Contohnya itu seperti there is a car on the road. Terus there is one police. Nah, lalu kalau yang there are itu biasanya dengan plural nouns atau dengan kata jamak. Contohnya seperti there are three girls on the road dan there are two people there. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu yang bisa digunakan untuk menanyakan keberadaan itu biasanya bisa menggunakan much, many, dan a lot of. Nah, much, many itu biasanya digunakan untuk countable nouns, untuk pertanyaan, dan untuk kalimat negatif. Ya, contohnya, there are not many vehicles. Terus,
Lalu, there are not many traffic jams everywhere. Nah, lalu kalau yang a lot of itu untuk countable noun, boleh untuk countable noun dan accountable noun ya, untuk dua-duanya, untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa di yang banyak terlalu banyak banget ya, jadi sulit dihitung satu persatu. Dan biasanya itu digunakan untuk kalimat positif. Nah, contohnya seperti there are a lot of people in the classroom. Lalu there is a lot of milk in the refrigerator. Lalu yang selanjutnya bisa digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Menanyakan jumlah. Bisa menggunakan how much dan how many. Nah, kalau how much itu untuk uncountable noun. Untuk yang benda yang tidak bisa dihitung ya, seperti sugar dan water itu kan sulit dihitung ya. Contohnya seperti how much sugar is there in the bottle? Kalau enggak, dan how much water is there in the pond? Lalu untuk yang how many biasanya digunakan untuk plural dan countable noun atau benda jamak ya, untuk benda jamak. Contohnya seperti how many people are there in the classroom dan how many ticket that you bought. Nah, seperti itu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk menanyakan keberadaan bisa menggunakan there is dan there are. Lalu untuk menanyakan sesuatu untuk atau meminta sesuatu, menanyakan jumlah itu bisa menggunakan much, many, dan a lot of. Kalau enggak bisa menggunakan how much and how many. Nah, kira-kira dari yang sudah dijelaskan tadi, apa sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu punya latihan soal. Nah, jadi di sini tuh ada titik-titik ya. Nah, titik-titik itu coba ya kalian isi dengan to be. Kira-kira jawaban yang benar itu apa? Nah, sekarang soal nomor 1 ya. There is bla 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 a beach near downtown. Kira-kira jawabannya itu menggunakan is atau are? Is. Oke, betul ya. Lalu yang nomor 2 itu there titik-titik not many vehicles, kira-kira menggunakan is or are? Oke, betul ya. Lalu yang ketiga, itu untuk pertanyaan ya. Bla bla bla, there a train to Makassar? Apa? Oke, betul. Lalu yang nomor 4, how bla 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 salt is there in the glass? Kira-kira menggunakan much atau many? Oke, go. Please give applause. Oke, sudah paham ya. Lalu, nah ini Ibu punya contoh untuk yang asking and giving information. Untuk meminta dan memberi informasi terkait keberadaan. Nah, contoh yang pertama. Coba Mbak Arini baca. Oke, thank you Mbak Rini. Nah, dari dua kalimat tadi itu, kira-kira yang kalimat tanya itu yang mana? Can you tell me the way to the hospital, please? Oke, kenapa yang kalimat tanya itu yang kalimat yang pertama? Oke, betul. Jadi, kalau kita menanyakan sesuatu, kalau kalimat tanya itu biasanya ditandai dengan tanda tanya ya, di belakangnya ya. Oke, paham? Oke, kalau begitu, sekarang coba kalian bentuk menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, nah sekarang Ibu punya dua gambar ya. Nah, tugas kalian coba
analisis gambar itu seperti teks yang tadi sudah Ibu tampilkan ya. Paham? Dan nanti dikumpulkan minggu depan. Oke. Okay? Nah, untuk jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kelas kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, jelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello Miss. Good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you today? I'm fine too, thank you. So, before we start our lesson today, let's Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nah, untuk sore siang hari ini kita akan membahas tentang greeting and leave taking. Ada dua ya, yang pertama greeting dan yang kedua leave taking. So, we start our material with look at my PowerPoint. Okay, look at the picture ya. Wait. So, ada gambar apa di sana? Iya, anak kecil. Coba Miss tanya nih, kalau kalian ketemu seseorang, apa yang pertama kalian lakukan? Ucapkan. Pertama kali apa? Menyapa. Iya, menyapa. Bagaimana cara menyapa kalian? Oke, okay. Iya, assalamualaikum juga bisa, hai juga bisa, ya. Kalau assalamualaikum berarti salam untuk orang mus, iya, orang Islam atau Muslim ya. So, jadi kita hari ini akan belajar tentang greetings, oke? Okay? Nah, greeting itu apa sih ya? Greeting itu menyapa seseorang. Misalkan kalian ketemu nih sama orang lagi bermain, misalnya mau bermain, kan kalian otomatis ketemu sama teman-teman ya. Lah itu kita bisa ucapkan salam. Bagaimana cara kita mengucapkan greeting itu dalam bahasa Inggris? Yang pertama itu ada good morning. Repeat after me, oke? Okay? Good morning. Good morning. Speak louder please. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. Selamat siang. And good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Speak louder please. Good evening. Good evening.
Oke, selamat malam. Selamat malam. Nah, jadi perbedaannya tuh apa ya dari good morning, good afternoon, good evening? Itu ada selamat pagi, berarti good morning, selamat pagi. Dari jam, kita bisa mengucapkannya dari jam 00 sampai jam 11.59. Jadi meh jam 12 ya. Iya, jam 12 siang. Terus kemudian good afternoon, selamat siang. Berarti dari jam 12 sampai matahari terbenam atau waktunya maghrib ya. Terus kemudian good evening itu setelah matahari terbenam sampai tengah malam. Oke. Okay. And then kita bisa juga greeting mengucapkan dengan how are you? How are you? How are you? How are you? Bisa responnya I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. And then how do you do? How do you do? Not bad, thank you. Not bad, thank you. How is it going? How is it going? How is it going? How is it going? Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Okay, thank you. Nah, jadi ini itu greeting untuk menyapa. Menyapa kabar ya, tadi bisa menyapa dengan waktu berarti good morning dan sebagainya. Kemudian menanyakan kabar dengan tadi apa? How are you? How are you? Oke, okay. Nah sekarang kita belajar yang kedua yaitu tentang leave taking. Apa? Leave taking. Leave taking. Leave taking. Iya, artinya itu berpamitan. Ya, berpamitan. Misalnya kalian udah mau pulang nih, ketemu teman, udah ngobrol-ngobrol lama, terus kalian mau pulang, kan berpamitan dulu ya. Nggak langsung pulang begitu saja ya. Lah, bagaimana cara berpamitannya? Ya, coba ya. Goodbye. 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 Respon goodbye. Goodbye. Then good night. Good night. Good night. Good night. See you later. See you later. See you. See you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Oke, okay. Udah tahu ya. Jadi arti dari goodbye, selamat tinggal. Selamat tinggal. Good night. Good night. Selamat tidur. Selamat tidur. Oke, okay. Mungkin ada yang bertanya ya, apa sih perbedaannya good night sama good evening? Kan sama-sama malam ya. Tadi jadi good evening itu untuk percakapan menyapa di malam hari, tapi sebelum kegiatan, sebelum tidur, sebelum waktunya tidur ya. Misalkan ayah pulang kerja malam hari, lah kita menyapanya good evening. Kalau misalkan Haidar mau tidur nih, berarti itu good night. Udah tahu ya perbedaannya ya. Okay, great. So, coba analisis. Imis punya gambar, nanti kalian cocokin ya sama kertas ini, sama gambar ini, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Kalian bisa lihat gambarnya dulu. Ya? Coba dari Haidar maju. Ini ada good evening, Miss. Iya. Oke, okay. And then Syahda maju. Good morning. Iya, berarti gambarnya yang mana coba? Ini bangun tidur. Oke, okay, great. And then Mbak Nikmatun. Good night. Oh, no problem. Nah, oke. Okay. Jadi bisa dilihat ya gambarnya ya. Morning person berarti yang mana? Yang tadi Syahda ya, punya Syahda ya. Berarti good morning. Selamat pagi. Terus kemudian good night. Good night. And then good evening. Good evening. Nah, oke. Okay, great. Udah betul semua. Jadi itulah greeting and leave taking. So, sore kali ini kita sudah belajar greeting pertama good morning, good afternoon, and good evening. And then ada lagi how are you, how do you do, and yeah how is it going. Terus kemudian yang terakhir leave taking. Leave taking itu goodbye dan lain sebagainya. Oke? Okay? Okay. Okay, maybe enough for today. Let's close our meeting by alhamdulillah together. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah. Okay. Before we start our class today, let's open by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu mau tanya dulu, ini pada masuk semua hari ini? Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja ya, ini materi kita hari ini. Our material today is news item. Ada yang tahu news item itu apa? Berita. Ada yang pernah baca berita? Pernah. Biasanya di mana kalau baca? Koran. Di koran, terus? TV. Di TV, ada lagi? Di mana? Okay. Iya, di radio juga bisa kita mendengarkan news item ini. Nah, selanjutnya definisi dari news item, yaitu news item text is a text which informs readers about events of the day. Nah, teks news item ini adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu. Nah, the events are considered newsworthy or important. Nah, peristiwa yang diberitakan ini atau peristiwa yang diberitahukan kepada khalayak ramai ini itu layak dan penting untuk orang-orang tahu. Nah, selanjutnya, it means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Nah, berarti kalau ada peristiwa penting yang harus orang-orang tahu, ini bisa dikategorikan news item. Kemudian, however, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Namun, kalau peristiwa ini nggak harus orang-orang tahu, atau nggak layak untuk diberitakan, itu tidak bisa disebut news item. Nah, kemudian untuk social function-nya, to tell the information of important event or newsworthy event of the day. Untuk menceritakan informasi penting pada suatu peristiwa itu, yang layak untuk menceritakan informasi penting pada peristiwa itu, supaya orang-orang tahu. Nah, kemudian,
kita beralih ke generic structure analysisnya, yaitu generic structure atau struktur dari news item ini. Yang pertama adalah main events atau newsworthy. Main events ini atau headline of the news biasanya terletak di bagian atas. Ini berupa singkatan singkat atau secara singkatnya news item ini. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu elaboration atau background event, yang mana biasanya berada di tengah-tengah teks news item ini. Di sini kalian bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seperti kenapa peristiwa ini terjadi, di mana peristiwa ini terjadi, mana tertulis di situ, telling the specific event and answering 5W plus 1H. 5W plus 1H ini ada apa aja? Ada yang tahu? What? Ya, what. Jadi apa yang terjadi? Kemudian? When? Kapan peristiwa ini terjadi? Kemudian? Where? Ada where, di mana peristiwa ini terjadi? Dan? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? Kemudian terakhir adalah? How? Belum, masih what? Why, ya, mengapa peristiwa ini terjadi. Nah, yang terakhir baru how, bagaimana peristiwa ini terjadi. Nah, kemudian adalah resource of information, sumber dari informasi. Nah, sumber informasi atau statement or opinion from someone involved in the event or knows about the chronology of the event. Statement atau pendapat dari seseorang yang mana biasanya ada di lokasi tersebut atau orang yang terlibat, bisa saja yang mana sudah tahu tentang kronologi dari peristiwa itu. Nah, selanjutnya kita belajar ke language features-nya. Nah, yang pertama adalah focusing on circumstance using a simple language in writing the text. Fokus terhadap peristiwa yang terjadi tersebut menggunakan bahasa yang sederhana dalam menuliskan teksnya. Yang kedua, menggunakan saying verbs adalah kata kerja. Kata kerja di sini kita bisa menggunakan she said, informed, told, reported. She said, dia mengatakan, then informed, diinformasikan, kemudian told, diberitahukan, dan reported, diberitakan. Jadi biasanya ada di situ, di peristiwa itu ada sumber-sumbernya, orang yang terlibat di situ bisa ditanyakan biar supaya beritanya ini terlihat sekali faktanya. Kemudian sometime at the beginning of the news the scene is mentioned. Suatu kadang di awal dari berita ini scene-nya itu dimention. Scene di sini adalah tempatnya. Contohnya adalah Malaysia, LA, dan Jakarta. Itu cuma contohnya. Kemudian using past tense in explaining news event. Nah, menggunakan past tense atau kalimat lampau dalam menjelaskan news event-nya. Nah, namun but if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present. Nah, namun kalau beritanya ini masih terjadi atau masih berupa fakta, kita bisa menggunakan simple present. Nah, kemudian short telegraphic information about story captured in headline. Telegrafi pendek, informasi telegrafi pendek tentang story-nya di capture di tajuk berita. Kemudian using adverb of time, place, and manner. Menggunakan kata kerja waktu, tempat, dan juga manner. Manner di sini adalah cara. Kemudian use of material process to retell the event. Menggunakan proses material untuk mengulangi kembali cerita dari event-nya ini atau peristiwa. Selanjutnya, di sini ada contoh news event yang mana berjudul Indonesian Maid Beheaded. Seorang pembantu rumah tangga Indonesia dihukum pancung. Ada yang mau membaca? Ya, Karisma, Mbak Karisma. Indonesian Maid Beheaded. An Indonesian housewife has been executed in Saudi Arabia after being convicted of killing her employer. The Saudi Interior Minister said the woman was beheaded in the Southern Asia province in what was the second execution in the country. The man was earlier found of suffocating her female boss and stealing her jewelry. Right? Murder and other serious crimes can carry the death penalty in the conservative Desert Kingdom. Last year, Saudi Arabia, which follows a strict interpretation of Sharia, Islamic law, is executed more than 150 people. Okay, thank you, Mbak Karisma. Give applause for Mbak Karisma. Nah, Ibu akan membacakan artinya Indonesian maid beheaded, yaitu pembantu rumah tangga Indonesia dihukum pancung. Seorang pembantu rumah tangga telah dieksekusi di Saudi Arabia setelah dihukum karena membunuh majikannya, kata Menteri Dalam Negeri Saudi.
Nah, wanita ini telah dipenggal di provinsi Asia Selatan yang mana merupakan eksekusi kedua di negara itu. Pembantu ini sebelumnya ditemukan mencekik bos perempuannya dan mencuri perhiasannya. Pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya dapat menyebabkan hukuman mati di negara yang mana menggunakan di negara konservatif Hurun ini. Nah, tahun lalu Saudi Arabia yang mana merupakan negara yang ketat akan hukum syariah Islamnya telah mengeksekusi lebih dari 130 orang. Nah, selanjutnya kita beralih ke analisis teksnya. Nah, yang pertama tadi kan adalah main event. Main eventnya di sini adalah inti utama main event dari news itemnya ini, yaitu an Indonesian maid was beheaded in Saudi Arabia. Seorang pembantu Indonesia telah dihukum pancung di Saudi Arabia. Ini yang terletak di awal kalimat tadi. Kemudian backgroundnya di sini yang mana biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Ini ibu bagi tiga. Yang pertama, the maid was found guilty of suffocating her boss. Then background kedua, serious crimes can carry death penalty in Saudi Arabia. Then background three, Saudi Arabia execute more than 130 people last year. Then kita beralih ke analisis ketiga, yaitu resource-nya atau sumbernya. Yang tadi the Saudi Interior Minister statement, dari statement-nya atau pendapatnya Menteri Dalam Negeri Saudi. Kemudian kita beralih ke language structuring analisisnya. Seperti yang tadi itu, focusing on circumstance using a simple language in writing text, fokus terhadap peristiwa itu saja menggunakan bahasa yang sederhana dengan dalam menuliskan teksnya. Kemudian yang kedua, using saying verbs, menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja tadi yang dicontohkan bisa she said, reported, told, and dan lain-lain. Di sini dari teks tadi kita menggunakan said, the Saudi Interior Minister said. Jadi kata Menteri Dalam Negeri Saudi ini. Kemudian yang ketiga, sometime at the beginning of the news, the scene is mentioned. Nah, biasanya di awal dari newsnya ini, scene-nya atau adegannya itu dimention. Nah, di sini adalah lokasinya di Saudi Arabia. Kemudian, using past tense in explaining news event menggunakan before the time is over, ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, for the attendance today, is anybody who absent? Ada yang gak berangkat? Everybody is present. Okay, jadi kalian semua sudah siap belajar? Ready? Ready? Ready, oke okay, ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. This is me artinya apa? Inilah aku. Betul. Nah, sebelumnya ibu mau tanya. Kemarin kan kalian sudah melaksanakan kegiatan APLS ya? Betul? Nah, di kegiatan itu kalian diminta untuk perkenalan enggak? Iya. Iya, memperkenalkan apa saja? Nama. Terus? Hobi. Alamat. Yang lain? Tanggal lahir. Ya, oke. Okay. Benar.
Hari ini kita akan membahas tentang itu, yaitu kita memperkenalkan diri kita. Nah, kemarin kan kalian sudah memperkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi kali ini karena kita belajar bahasa Inggris, kita akan memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa Inggris. Gimana caranya? Ya. Ini ya. Yang pertama itu tulisannya enggak kelihatan, tapi Ibu bacain ya. Nanti kalian ulangi ya. Happy Smith ya. Let me introduce myself. I want to introduce myself. I want to introduce myself. My name is blah blah blah. My name is blah blah blah. Hello, I am blah blah blah. Hello, I am blah blah blah. I am from blah blah blah. I am from blah blah blah. I come from blah blah blah. I come from blah blah blah. I live in blah blah blah. I live in blah blah blah. I am blah 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 years old. I am blah 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 years old. I study in blah blah blah. I study in blah blah blah. My hobby is blah blah blah. My hobby is blah blah blah. My mother's name is blah blah blah. My mother's name is blah blah blah. My father's name is blah blah blah. Okay, thank you. Nah, ini adalah cara untuk memperkenalkan diri kita itu dalam sebuah forum diskusi yang agak besar ya. Jadi kita berbicara seperti ini, seperti ibu ini, seperti miss, di depan orang banyak atau di depan teman-teman kalian. Jadi misalnya kalau kemarin kan di MPLS kalian memperkenalkan dirinya, halo, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Karim Safa Imanina. Nah, kalau di bahasa Inggris menggunakan kalimat-kalimat ini, maka akan jadinya seperti ini. Hello, let me introduce myself. My name is Karisma Safa Imanina. Begitu? Paham ya? Nah, itu adalah cara untuk memperkenalkan diri kita sendiri di dalam forum. Nah, kalau kita dalam dialog itu beda lagi. Bagaimana sih, Miss? Nah, caranya seperti ini. Nah, ini menggunakan kalimat-kalimat ini. Untuk kalimat ini, Ibu mau, Miss mau minta salah satu bantuan dari kalian untuk membacakan salah satunya. Siapa yang mau? Mas Haidar mau? Oke, Mas Haidar baca yang asking ya. Nanti Miss baca yang telling. Oke, silakan. Oh, maaf Miss, gak kelihatan nih. Gak kelihatan ya? Kelihatannya kalau yang telling kelihatan gak? Gak juga? Enggak, yang lain aja Miss. Yang lain, oke, siapa? Mbak Dikmatun mau? Bantu Miss? Bantu yang baca yang asking ya? Oke, ya, ayo. What is your name? My name is Kumala Haq. What is your name? My nickname is Mala. How do you spell your name? M-A-L-A. Where are you from? I am from Cilacap. Where do you live? I live in Kroya. What is your address? I live at Mataram Street, number 12, Kroya. How old are you? I am 13 years old. What is your hobby? I like playing guitar and violin. Terima kasih, Mari Kematun. Oke, jadi sudah menyadari ya ada perbedaan dari kedua bentuk ini, karena yang ini adalah asking for and telling identity, jadi bertanya dan memberikan identitas, jadi dilakukan dalam dua arah, percakapan dua arah, sementara yang sebelumnya itu dilakukan dalam percakapan satu arah, karena hanya orang-orang, hanya yang berkenalan yang berbicara. Nah, sekarang fokus ke papan tulis ya. Yang pertama adalah I live in Kroya. Nah, kalimat ini adalah bentuk kalimat simple present tense. Dengan rumusnya itu subject plus verb 1 plus object. Betul? Ya, dari contohnya ya, I itu subject, verb satunya adalah di live, dan objeknya adalah Kroya. Oke. Nah, ada juga versi yang lain, yaitu subject plus to be plus adjective. Nah, contohnya I like playing guitar and violin. Nah, to be-nya yang mana?
is it like? Oh, no, bukan yang ini, maaf. Tapi pakai yang atas. I am from Cilacap. Nah, I am di sini adalah to be. To be yang kemudian menandakan bahwa kalimat ini adalah simple present tense. Oke, nah kemudian yang kedua, Miss juga punya beberapa kata-kata. I, me, my, dan mine. Repeat after me, Miss ya. I, me, my, mine. Mine. Nah, I artinya apa ya? Saya. Me? Saya. My? Saya. Mine? Saya. Nah, loh, kok iya namanya kok sama semua artinya? Terus apa bedanya, Miss? Nah, bedanya adalah ada di fungsi dan penerapan dalam kalimat-kalimat kata-kata ini. I ini artinya aku, tapi adanya di depan. Ya, I. I'm from Cilacap. Kenapa di depan? Karena I adalah sebuah subjective pronoun. Repeat after me. Subjective pronoun. Subjective pronoun. Ya, adalah kata-kata yang menunjukkan subjek atau yang melakukan sesuatu. Terus yang kedua, me, aku, ini menjadi objective. Betul, objective pronoun. Repeat after me. Objective pronoun. Good, ya. Kalau yang I ini yang mengenai sesuatu, kalau yang me dikenai sesuatu. Biasanya berada di belakang kalimat. Misalnya, that book belongs to me. Nah, karena di belakang, jadinya objective pronoun. Oke, sampai sini dulu ya. Untuk tugasnya nanti kalian buat berpasang-pasangan dua orang dialog dan nanti kalian buat video dari dialog tersebut. Dikumpulkan minggu depan. Oke, paham? Yeah, oke. Okay. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you today? Alhamdulillah, hi. How about you? Alhamdulillah, I'm good. So, before we start our class today, please pray by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let me check attendance first ya. Who is absent today? Okay, nihil ya for today. Yes. So in this meeting, we will talk about telling days, months, and times. Before that, I wanna ask you, please, did you know the name of days in Indonesian language? Did you know? Yes. Yeah. So please mention it. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ada berapa hari? Ada berapa hari? 7. Ya, dalam bahasa Inggris juga ada 7 dan untuk
Bahasa Inggrisnya hari Senin adalah Monday. So you can repeat after me. Monday. Monday. Bahasa Inggrisnya hari Selasa, Tuesday. Tuesday. Hari Rabu, Wednesday. Wednesday. Hari Kamis, Thursday. Thursday. Jumat, Friday. Friday. Hari Sabtu, Saturday. Saturday. And the last hari Sunday, hari Minggu adalah Sunday. Sunday. So, coba sebutin the name of days in English. Bareng-bareng. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oke, biar kalian lebih mudah mengenal the name of days in English language, I have a video. Di sini ada sebuah lagu, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Thursday, Friday, Saturday. Let's sing together. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Okay, give applause for us. Jadi tadi adalah sebuah lagu tentang the name of days. Agar kalian lebih paham lagi mengenal the name of days, I have a dialogue. I will read it and you can repeat after me as usual ya. Mela, hi Nara, what day is today? Hi Nara, what day is today? Nara, today is Saturday. Today is Saturday. Mela, when will you go to Kediri? Nara, I will go there after Sunday. I will go there after Sunday. How about you? How about you? When will you go to Bromo Mountain? When will you go to Bromo Mountain? I will go there before Wednesday. I will go there before Wednesday. Okay, Mela, have a nice holiday. Okay, Mela, have a nice holiday. Have a nice holiday too, Nara. Jadi, short dialogue itu tentang sebuah holiday antara Mela dan Nara. Mela itu bertanya kepada Nara, when will you go to Kediri? Kemudian, Nara itu menjawab, I will go there after Sunday. What day is after Sunday? After Sunday? Monday. Okay, great. Kemudian, Nara itu bertanya lagi, how about you? When will you go to Bromo Mountain? Nara bertanya, kapan kamu pergi ke Gunung Bromo? Kemudian Mela menjawab, I will go there before Wednesday. So, what day before Wednesday? Okay, good. Ya, kemudian untuk penutupnya, Nara itu mengucapkan have a nice holiday dan Mela menjawab have a nice holiday too. Jadi mengenal the name of days, is it clear? Clear. Okay, let's move the next material. It's about the name of months. Before that, please mention nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, untuk bahasa Inggrisnya Januari sendiri ada January. January. February, February. February. Maret, March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. And the last December. December. So, biar kalian lebih paham tentang dan lebih mudah lagi mengenal the name of months, I have a sing seperti tadi tentang nama-nama hari, tapi ini tentang nama-nama bulan. So please listen the audio. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Kok gak bisa? Oke.
Oke, bentar. Ada trouble ya, bentar. Ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng, udah ada gambarannya? Oke. Please sing together. January, February, March and April, May, June, July, August, September, October, November, December, 12 months in a year. Nah, tadi di akhir lirik lagu ada kata 12 months in a year. Ada yang tahu artinya? 12 tahun. Oke, betul sekali. Ya, mengenal nama-nama bulan, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sekarang kita pindah ke numbers. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada dua macam numbers. Yang pertama ada cardinal numbers dan ordinal numbers. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu ada cardinal numbers. Cardinal numbers yaitu sebuah angka atau nomor yang biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah jumlah. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Dan dalam bahasa Inggris sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya 11 sampai 20 ada yang mau membacakannya? 11 sampai 20? Ya, silakan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Oke, okay, great. Kemudian angka 21 sampai 100, siapa yang membacakannya? Ya, silakan Mbak Syafa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, okay. Nah kemudian untuk bahasa Inggrisnya 13 sampai 19 itu sama dengan halnya 1 sampai 10, tapi di belakangnya itu ada kata teen atau tulisannya itu T-E-T-N, tapi bahasanya itu teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan untuk bahasa Inggrisnya 20 atau 20 itu tinggal akhirnya itu tinggal dikasih huruf T-Y yang cara bacanya itu T. Mengenal cardinal numbers, ada yang mau ditanyakan? Belum. Is there any question? Not. Okay. Kemudian ada ordinal numbers. Ordinal numbers adalah sebuah angka yang biasanya itu digunakan sebagai sebuah urutan atau tahapan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, and so on. Dan dalam bahasa Inggris itu ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, and 10. Nah, untuk bahasa Inggrisnya 11, kalian bisa baca sendiri ya. Perbedaannya dengan cardinal number adalah tinggal belakangnya itu dikasih huruf TH. Is it clear? Nah, untuk bahasa Inggrisnya angka 1 sampai 3 itu dibeda sendiri, ada first, second, and third. Mengenal ordinal number, is there any question? Not yet. Oke, okay. Nah, oke, okay, berhubung waktunya sudah habis, I think enough for today. Untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good morning, my students. Good morning. How are you today? Alhamdulillah, fine. How about you? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Masih semangat, teman-teman? Masih. Harus semangat ya, karena masih pagi, berarti semangat kalian harus semangat yang pagi. Untuk menambah semangat kalian, ibu di sini memiliki sing a song. Jadi siapa yang tahu nyanyi lagu ini, kalian bisa nyanyi bersama-sama ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you and good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Before we begin our lesson today, let's pray by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let me checking the attendance first ya. Arinisa Sabila Nasa? Present. Muhammad Haidar? Here. Muhammad Syafa Syamil Aroyan? Present. Yeah, no one absent today ya guys? No one is. Yeah. Okay, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar tentang something. Ibu di sini akan menayangkan sebuah video yang mana video tersebut itu berkesinambungan dengan materi yang akan ibu yang akan kita pelajari sekarang. Bisa dilihat ya teman-teman videonya. Nah, kira-kira dari video yang telah ibu tayangkan, apakah teman-teman bisa mengambil maksud dari video tersebut itu video tentang apa? Ada yang tahu? Tentang itu seorang kakek yang menyampaikan pesan kepada cucunya. Ya, betul sekali. Jadi, video yang telah ibu tayangkan tadi itu sebuah pesan yang mana cucu kakek tersebut itu mengabari kakeknya untuk makan malam bersama. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yakni tentang short message, ada yang tahu short message itu apa? Pasti belum tahu ya. Short message itu pesan singkat ya. The definition of short message is a written message contain information or comment in the form or short written text given to someone by texting or writing it on note. Jadi yang dinamakan dengan short message yakni sebuah pesan tertulis yang mana di dalamnya itu memuat tentang informasi atau memberikan sebuah perintah yang disampaikan kepada seseorang. Nah, short message itu biasanya bisa kita sampaikan melalui WhatsApp. Apa sih teman-teman pernah ya berkabar dengan teman kalian atau dengan ibu melalui WhatsApp maupun melalui pesan atau bahkan melalui note. Next. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang greeting card. Jadi teman-teman jangan sampai keliru ya, mana yang termasuk ke dalam greeting card dan mana yang termasuk ke dalam short message. Coba teman-teman lihat contoh yang ibu berikan di samping sebelah kiri yang kertasnya berwarna putih dan samping sebelah kanan ada kertas berwarna oranye. Ini yang kertas warna putih termasuk contoh ke dalam greeting card.
yang warna orange masuk ke dalam contoh short message. Mungkin dari atas ya, kita analisis bareng-bareng. Dari atas itu yang putih Dear Tony, dan yang warna orange itu My Dear Tommy. Mungkin sama-sama ya, di sini ditunjukkan untuk seseorang. Kemudian yang pojok akhir di sini ditunjukkan pengirimnya dari Cindy, dan yang sebelah kanan pengirimnya itu dari Your Mom. Nah, mungkin kalian masih bingung antara perbedaan antara short message dan greeting card, karena teksnya sama-sama pendek, kemudian ada pengirimnya dan ada penerimanya. Namun dari kedua teks tersebut ada perbedaannya. Perbedaan antara kedua teks tersebut itu di dalam konten atau pada isi dari kedua teks tersebut. Contohnya, kita lihat bareng-bareng ya, contoh yang warna putih. Teman-teman bisa melihat contoh yang warna putih ini termasuk ke dalam contoh dari greeting card. Let me congratulate you on your success as the best English news reader this 2014. I hope you always perform the best in the next competition. Jadi yang teks warna putih ini menunjukkan ucapan selamat atas kemenangan Tony atas perlombaan yang telah dia ikuti, lomba membaca berita pada tahun 2014. Dia berharap agar pada perform selanjutnya dia bisa perform dengan baik. Kemudian yang My Dear Tommy, after having lunch, do your homework and take a bath. Don't forget put the key under the pot before going to your music course. Nah, pada teks yang berwarna orange ini termasuk ke dalam contoh short message. Biasanya pada short message itu kontennya berisi tentang sebuah information atau to give a comment atau sebuah perintah. Nah, pada short message yang berwarna orange ini, ibunya dari ibu Tommy itu memberi sebuah perintah kepada Tommy agar setelah dia makan siang, dia disuruh untuk mengerjakan PR dan mandi. Nah, dari perbedaan antara greeting card dan short message, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak ya teman-teman? Belum ya. Jadi tadi perbedaannya, kalau misalkan greeting card itu terdapat kata apa? Congratulations. Ya, kalau yang short message itu berisi tentang sebuah perintah atau informasi. Ya, informasi. Next, kita akan membahas tentang generic structure dari short message. Kita lihat panah yang pertama itu ya, Dear Ratna. Dear Ratna ini termasuk ke dalam receiver. Mungkin teman-teman bertanya ya, Bu, receiver itu apa ya? Receiver is to whom the message is sent for. Jadi receiver ini untuk penerima dari short message tersebut ya, itu dinamakan dengan receiver. Kemudian tanda panah yang kedua itu namanya konten atau isi. Seperti yang ibu telah sampaikan tadi, dari konten pada sebuah short message itu mencakup dua hal ya. Yang pertama berisi, ada yang berisi tentang informasi, dan yang kedua yakni berisi tentang perintah. Dan yang terakhir itu ada sender. Sender itu pengirim. Jadi bisa diulang teman-teman. Jadi generic structure dari short message itu ada tiga. Apa saja? Receiver, konten, dan sender. Ya, betul. Kemudian language features. Language features dari short message itu ada tiga. Yang pertama itu simple present tense, yang kedua present continuous tense, dan yang ketiga itu ada imperatif. Ya.
Ini ibu ada sebuah contoh dari short message. Untuk tugas minggu depan, kalian bisa menganalisis bagian generic structure-nya dan language feature dari short message tersebut. Bisa dikumpulkan minggu depan di meja ibu ya, Mas Haider. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, guys. How are you today? Oke, let's start our class today with saying basmalah together. Oke, let me to check your attendance first ya, guys. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Oke, semuanya berangkat ya? Bagus. Oke. Guys, are you ready for having a class today? Ready. Yeah. Oke, okay, good. Oke, okay, guys, by the way, in the last meeting, we have learned about tenses and today we're gonna learn about descriptive text ya. Yeah. Jadi, teman-teman di sini ya, Pak Guru pikir sudah belajar mengenai descriptive text di kelas 7. Betul enggak? Betul. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik ya. Descriptive text definition. Ada yang mau coba baca? Saya, sir. Ya, silakan Mas Haidar. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place or thing. Ya, terima kasih Mas Haidar ya. Jadi text descriptive itu adalah teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan ya a particular person, yaitu orang atau mungkin hewan, tempat atau sesuatu, tentunya dalam hal yang spesifik ya. Lalu tujuan dari descriptive text itu sendiri to describe person, thing or place in specific ya, hampir sama tadi seperti pengertiannya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai generic structure yang ada dalam descriptive text ya. There are two generic structure in descriptive text. The first one is identification. Yeah. Identification is part that introduce where or who the subject is being described is. Yeah, jadi identification itu adalah bagian yang yang memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dibicarakan dalam teks itu. Lalu yang kedua ada description, ya, yeah, yaitu part yang menjelaskan atau mendeskripsikan subjek secara yang lebih rinci. Biasanya, it may include the information about the appearance or qualities of. Jadi, biasanya dalam bagian description, ya, menjelaskan mengenai, biasanya meliputi mengenai penampilan atau juga kualitas di dalamnya. Oke, okay, selanjutnya, we're gonna talk about language features. Ya. In descriptive text, ya, there are two language features, ya. Yeah. The first one using simple present tense, ya. Yeah. Di mana teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai simple present tense, ya, yeah, menggunakan subject, verb one, object dan selanjutnya. Lalu yang kedua, language feature yang kedua yaitu mengenai using adjectives and adverb. Oke, okay. Di sini Pak Guru punya sebuah teks, ya. Yeah. Coba. Siapa yang mau coba baca lagi? Jangan Mas Haidar, tadi sudah Mas Haidar. Siapa ya? Mbak Arina coba, silahkan. Borobudur
Oke, udah. Paragraf satu aja. Untuk paragraf kedua silahkan Bani ke baca. Oke, terima kasih Mbak Nike. Tepuk tangan buat Mbak Nike. Oke, ya. Tadi sudah teman-teman sudah mencoba membaca teksnya dan kita tadi sudah belajar mengenai generic structure dan juga language features ya. Jadi kita sekarang bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai generic structure ya. Tadi ada apa? Yang pertama identification. Yang kedua? Description. Oke. Coba kira-kira kalau melihat teks ini bagian mana yang identifikasinya yang bagian mana? Paragraf 1. Oke, berarti otomatis yang selanjutnya adalah? Description. Oke, description. Oke, itu tadi mengenai generic structure. Lalu yang kedua, tadi yang sudah kita bahas yaitu mengenai language features. Yang the first one is using simple present tense. Ya, coba kira-kira kalau melihat di paragraf pertama aja, bagian mana yang menggunakan simple present tense? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Marina. Yeah. Oke, yang kedua yaitu using adverb and also adjective. Coba bagian mana yang adjektifnya aja, adjektif. Saya sebagai historical. Oke, historical building. Ya, tepuk tangan buat Mas Haidar. Oke, sampai sini dulu. Teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Mengenai generic structure dan tadi language feature belum? Belum. Oke. Okay. Ya, untuk membuat teman-teman lebih paham ya. Di sini ada satu teks lagi ya. Coba silahkan teman-teman Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk membaca. Kira-kira cukup atau enggak? Cukup. Oke, cukup. Oke, silahkan ya dimulai dari sekarang. Oke, the time is over. Ya. Oke, kita bahas lagi di bagian ini untuk membuat kalian lebih paham. Kira-kira bagian identifikasinya di bagian mana? Bagian atas, sir. Paragraf pertama. Ya, oke, betul sekali. Lalu yang selanjutnya otomatis menjadi description. Oke, betul sekali. Ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Di sini ada sebuah soal. Nanti ada dua soal, bukan sebuah soal ya. Jadi untuk pertama, what is the purpose of the text? Ya, kira-kira kalau melihat teks ini tadi, apa tujuan dari teks deskriptif ini? Ada yang tahu? To describe my own palace. Berarti jawabannya adalah? C. Oke, betul sekali. Lalu, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu, ini. It combines Islamic, Dutch, and Malay architectures. Di paragraf yang ketiga, it refers to di paragraf yang ketiga tuh it combines Islamic, Dutch, and Malay ya. Kira-kira ya kalau melihat dari pertanyaan tersebut itu merujuk ke apa? The main moon palace. Jadi jawabannya yang D. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Haidar. Oke, ya tadi teman-teman sudah belajar mengenai generic structure, language features dan juga sudah mencoba menganalisa
menganalisa teks ya. Tadi juga sudah mencoba mengerjakan beberapa soal ya. Harapannya teman-teman sudah paham mengenai materi tentang descriptive text ya. Jadi because the time is almost over, here I have a task for you guys. Ya, jadi nanti teman-teman create a descriptive text about your lovely thing in your house ya. Jadi teman-teman silahkan nanti Pak Guru tugaskan membuat sebuah descriptive text mengenai ya hal yang kalian sukai, hal yang kalian cintai, apapun itu yang ada dalam rumah kalian. Oke? Okay? Do you got the point, guys? Oke, ya. Oke. Jadi nanti minggu depan kita akan membahasnya. Jadi tolong teman-teman ya dikerjakan dengan baik ya. Jangan sampai kelupaan, oke? Okay? Nanti kalau yang lupa akan Pak Guru kasih hukuman, oke? Oke. Okay? Okay, because the time is almost over, I think that's all from me. Last I say, alhamdulillah, and I'm really sorry for the inconveniences. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.